Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah, dari daerah Temburung juga kita bersua ya untuk mengongsikan setiap hari mengenai acara ataupun maklumat informasi ya mengenai acara-acara ataupun aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Temburung ya. Sebelum itu ingin kita kongsikan juga keadaan cuaca di sekitar daerah Temburung, hujan dan renyai, dan apa yang kita harapkan kepada orang ramai ataupun pengguna jalan raya supaya akan dapat sama-sama berhati-hati di jalan raya dan tingkatkan kewaspadaan bis kita bersama ya. Baik, Auda, seperti biasa kita akan maklumkan terlebih dahulu di mana pada pagi ini akan diadakan kempen kebersihan di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Retai. Jadi kepada semua ahli jawatankuasa takhmir masjid, para jemaah dan juga penduduk di sekitar kawasan berkenaan supaya akan dapat sama-sama hadir bagi sama-sama bekerjasama dan juga bergotong royong ya bagi kempen kebersihan di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Retai bermula pada pukul 7.15 minit pagi tadi ya. Dan sekali kita kongsikan di mana bermula pada 29 April 2019 hingga 30 April 2019 akan dibukakan permohonan bagi menyertai gerai bulan Ramadan bagi tahun 2019 ini. Jadi kepada orang ramai ataupun bis kita, para peniaga-peniaga yang ingin ikut turut serta di dalam berniaga di sepanjang bulan Ramadan bagi daerah Temburung, bolehlah mendapatkan borang permohonan ya di Jabatan Daerah Temburung melalui bahagian perlesenan dan penguatkuasaan di waktu bekerja sahaja ya, itu waktu-waktu pejabat dibuka ya. Dan untuk maklumat selanjutnya bolehlah menghubungi pejabat daerah di bahagian perlesenan dan penguatkuasaan di talian 5221265. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama satu bahan tinjauan rakan setugas kita baru-baru ini yang telah pun membuat pendekatan mengenai bengkel sukan lawn ball ataupun bowling padang. Kita akan bersama dengan rakan setugas kita Siti Zawati yang membuat pendekatan baru-baru ini. Itu kita saksikan bersama. Permainan bowling padang merupakan salah satu permainan yang penuh dengan disiplin, di mana pada asalnya para pemain memakai pakaian yang keseluruhannya berwarna putih. Walaupun ianya telah mengikut pertukaran masa, di mana pada masa ini setiap pemain dibenarkan memakai pakaian yang mengikut National Colours. Lebih dari 20 orang peserta terdiri dari guru-guru sekolah dan murid-murid yang terpilih di daerah ini telah pun berjaya menamatkan bengkel sukan bowling yang telah pun diadakan selama sehari bertempat di Kompleks Sukan Temburung, anjuran Unit Sukan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburung. Bengkel dimulakan dengan taklimat yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Haji Zaman bin Haji Jemahat, Presiden Persatuan Bowling Padang Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Di situlah permulanya permainan lawn ball. Yang kedua, dan di Brunei Darussalam sendiri pada awal 70-an dan di akhir ini, pasal permainan ini bukan permainan tani, permainan tani bandeng gasing di Brunei. Dan ia bermula di Padang Berakas. Padang Berakas dan Lukman sendiri, jurulatih, merupakan Haji Naim sana, merupakan orang yang pertama sekali bermain bowling padang di Brunei. Bengkel turut dimuatkan dengan latihan fizikal dan kecergasan kerana latihan ini amat penting bagi mereka untuk mengukur tahap kecergasan semasa. Beberapa aspek turut diambil kira dalam latihan ini sebagai langkah berjaga-jaga. Sukan bowling padang adalah sukan yang mampu membentuk disiplin diri kepada individu dan dihasratkan juga bagi memupuk semangat dan persaingan yang sihat bagi melahirkan bakat-bakat baru untuk diketengahkan dalam bidang sukan. Kita dengarkan bersama pemain veteran bowling padang yang telah pun mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Saya berminat sejak tahun 2002.
tahun 2000 tahun 2000 mencuba. I think better bis kita mencubalah merasa macam mana. Entah pasal apa awal-awalnya mentalku sukan golf. Tahun 1999 aku ikut SEA Games dalam golf. Senang saja ikut sekarang kita ni ada coach kan yang baru ni si Lokman. Belajar sana. Tapi perlunya ada minat ke? Mesti ada minat. Mesti ada minat. Ada apa namanya ni? Suka benar-benar kan anu tu kan sukan bowling. Tekniknya mental mesti tahan macam nyorang penyorang basukan ni mesti kumpul baik-baik bersama ba. Enggak ada yang macam betim ba. Jangan ada yang salah-salah paham macam tu. Mesti anu saja macam kira tim benar-benar lah. Pencapaian banyak ki. Enggak ku lagi terkira. Start 2002 terus kena select masuk ke Commonwealth Game di Manchester. Lepas satu Asia Pacific Asia Pacific di mana ni di New Zealand, Asia Pacific di Adelaide, di balik lagi New Zealand, ada betul masuk lagi World Ball. Lepas satu SEA Games lagi. SEA Games balik-balik lah di KL. Ada juga ni nak pingat emas dari Arafura Game. Ini pingat emas dari ASEAN yang kena di Brunei. Ini pingat masa SKBD. Banyak lagi lah pingat-pingat yang ku terima. Rasa gembira lah, happy. Pasal apa? Kiranya macam orang aku dapat bertahan dalam daripada 2020 sampai sekarang ni masih lagi ingin bermain. Tapi alhamdulillah belum ada macam yang ubat-ubatan yang ku makan, ku ambil semua macam penyerang bersih. Anda ada apa-apa. Anda jugalah bersukan, makanan mesti dijaga. Makanan mesti dijaga selalu makan makanan yang macam vegetable lah, sayur-sayuran. Jarang makan daging. Seafood pun jarang. Pasal kanak-kanak nak makan seafood sama daging. Cuma ayam sama ikan. Diharap diorang suka mengikuti lawn bowl ini. Ini pasal apa? Kami bukannya akan bertahan lagi lama kan. Jadinya mesti ada yang pengganti di kami. Mesti juga diorang mengikuti. Harap-harap macam itulah. Sukai bowling Padang. Dengan adanya kerjasama semua pihak, sukan bowling Padang ini akan berlaku satu perubahan yang diharapkan terutamanya dalam meningkatkan prestasi sukan bowling Padang negara.